Hai guys, hal yang paling Loren sukai ini guys, tapi jarang Loren lakukan. Ini Loren tadi habis membuat skin ya. Gak tahu ini jam terakhir kerja Loren, ada dua anak. Ini dia. Itu yang satunya minta di skin. Kebetulan sebenarnya Loren sudah lama gak pernah mengupload model skin ya, tapi kali ini Loren habis buat skin. Tadi Loren perlihatkan tidak sepenuhnya sih, soalnya gak ada yang ngambil kamera. Ini hal yang paling Loren sukai, tapi jarang-jarang Loren lakukan karena jarang ada anak yang atau stylist yang meminta dipotong model skin. Jarang, biasa kalau musim libur sekolah atau baru ada sekali satu tahun, mungkin kalau musim libur sekolah baru itu sering ada yang meminta untuk dipotong skin seperti ini. Loren menggunakan masker guys karena peduli pencegahan corona ya. Silakan guys-guysnya juga melakukan aktivitasnya dengan menggunakan masker agar kita terhindar dari musibah ini guys, musibah mendunia, musibah apa ya, virus corona. Mudah-mudahan anda-anda semua tidak ada yang terinfeksi virus corona. Oke guys, saksikan ini ya hasil karyanya Loren Dinar Barber. Ini dia guys, keren banget. Sebenarnya ini tadi Loren tidak memotong rambutnya, cuman dia datang minta dibuatin skin. Bang, saya kesini tidak potong katanya, cuman mau bikin skin aja. Oke. Kebetulan ini sudah habis ya, para pelanggan sudah gak ada, udah jam istirahatnya Loren. Lagi nyantai bikin skin. Oke guys. Gimana mas perasaannya dipotong skin kayak gini? Senang? Ya senang. Senang katanya.
ini ada apa ini kok tiba-tiba datang minta dipotong gaya skin kayak gini, pengen lagi pengen gitu. Iya, grogi dia yang di kamera tuh anaknya, ganteng sih, potongannya juga kayak waduh keren banget ini guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan di channelnya Loren. Sukses untuk Anda semua para subscribernya Loren Jenar Barber. Good luck.